hari ini wujudnya golongan yang murtad tetapi dia melawan Islam. Dia tak fokus lawan agama lain. Dia tak fokus lawan agama Kristian, Hindu, Buddha. Tak perlu. Mereka ni murtad. Yang paling ekstrim, mereka akan murtad dan mereka akan hantam Islam. Kalau tuan-tuan puan-puan tak percaya, tengok kes lebih kurang 12-13 orang yang ditahan kerana menghina agama Islam. Sebahagiannya adalah Muslim yang namanya Melayu tapi bukan Muslim dah. Saya kenal beberapa mereka. Mereka itu yang sering datang kacau di Facebook saya juga. Dan mereka ada grup khas. Mereka ada grup khas. Mereka itu adalah Melayu. Mereka adalah Melayu yang tak tahu agama Islam tapi belagak pandai macam tahu agama Islam. Bila tanya soalan, tak reti nak jawab, pergi serang lain. Strawman fallacy, red herring fallacy. Mereka tak sehebat mana. Mereka tin kosong. Tetapi tuan-tuan dan puan, kena ingat, tin kosong ini bunyinya jauh lebih kuat daripada tin yang berisi. Tin kosong ini suka dipetik oleh media massa.